Abaikan aturan jaga jarak ke pengunjung sebuah restoran di pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat terjaring razia petugas. Sebagai sanksi, restoran disegel dan ditutup sementara. Satu persatu restoran yang berada di pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat dirazia petugas Satpol PP DKI Jakarta. Sejumlah pengunjung restoran yang tak mentaati aturan jaga jarak langsung berupaya menghindar. Petugas yang mendapati pelanggaran protokol kesehatan langsung menutup dan menyegel restoran. Melanggar protokol kesehatan, nah, antara lain dia tidak ada jaga jarak, physical distancing, juga buku tamu belum siap. Jadi atas temuan pelanggaran ini, ya, sesuai dengan pergub, ya, pergub 101, kami lakukan tindakan pemberian sanksi penutupan 1x24 jam. Pengelola restoran hanya pasrah menerima sanksi. Banyaknya pengunjung membuat mereka tak mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Lalai gitu. Tidak menutup kemungkinan kita juga udah mengingatkan customer gitu kan. Customer itu kan alasannya masuk dari mall itu barengan mbak gitu kan. Kok bisa cuma makan adep-adepan aja nggak mau gitu kan. Kita juga udah susun social distancing dengan warna putih, silang, zigzag. Cuma ya kita balik lagi. Customer kan di restoran itu kan nomor satu. Ya nggak. Selain disegel, pengelola restoran juga terancam sanksi denda administrasi sebesar Rp50 juta apabila di kemudian hari kembali ditemukan pelanggaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan.